parte de metro, ¿eh? Tenemos hijos, son fe. Jadi tujuan dari para SMP negeri 4 Kota Kupang melaksanakan tes potensi akademik itu untuk mengetahui kemampuan dasar anak ketika tamat SD. Yang kedua itu kami mengambil nilai bahwa anak SD ranking di range turun, terus itu yang kedua hasil tes potensi akademik juga di range turun dan ditambahkan nilai bahan SD ditambah dengan nilai hasil tes baru dibagi dua untuk memperoleh peringkat satu dan seterusnya. Yang kedua untuk tahun ini SMP Negeri 4 Kupang 2 akan membuka kelas unggul bertaraf internasional. Dalam Permendiknas juga itu mengizinkan untuk anak-anak yang berkemampuan khusus punya intelijensi tinggi perlu memperoleh pembelajaran secara cepat dan tepat. Nah, kalau kami buka kelas unggul bertaraf internasional itu yang nanti jumlah siswanya hanya 22 orang akan dibimbing, diajar, dilatih oleh guru-guru yang berprofesional. Dengan harapan bahwa di kemudian hari sekolah ini menghasilkan output yang berkualitas tinggi, bermutu tinggi. Dan dalam proses pembelajaran itu juga saya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan diharapkan kalau guru yang punya kemampuan berbahasa Inggris bagus, saya akan proses pembelajaran itu 50-50, 50% bahasa Inggris, 50% bahasa desa. Sedangkan bagi guru bahasa Inggris diterapkan itu 75%, sehingga dalam komunikasi itu anak-anak bisa berkomunikasi secara baik dan menggunakan bahasa Inggris.